Haji Kebanggaan YRKI, tentunya penyematan sekaligus pemberian plakat kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi yang dilaksanakan oleh Gus Miftah dan juga tentunya tidak punya ketua YRKI. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah tentunya, hadirin sekalian. Inilah jaket kebanggaan dari YRKI. Pastinya merupakan tanda cinta dan terima kasih di YRKI kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Berikut adalah plakat. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah, hadirin sekalian. Baik, terima kasih kepada Gus Miftah. Salam Raja. Salam Raja. Salam Raja. Salam Raja. Keren, keren. Ya. Ya, tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Yang saya hormati dan saya banggakan Prof. Kita sebagai pembina RT Yoka, pembina Indonesia, pembina dan pengurus Jogja yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Dirjen, IMI Jogja, IMI Jogja, Pak di sana ya. Saya bangga dan apresiasi apa yang saya saksikan. Gus sering cerita bahwa directing Jogja ini luar biasa, ya. Kompak. Kompak gak? Kompak. Dan selalu taat dengan apa yang dilakukan. Saya memang mengapresiasi karena apa? Kalau pembinaan kegiatan seperti ini dilakukan secara baik, maka satu sisi pasti Anda-Anda tidak ngebut di jalan-jalan karena ada sarananya. Dan juga inilah suatu proses pembinaan prestasi. Saya harapkan dari Jogja, dari kejuaraan tadi bisa diketengahkan pada kejuaraan nasional bahkan internasional. Nah, oleh karenanya saya mengapresiasi juga dengan adanya kegiatan seperti ini. Ini adalah suatu upaya kita memberikan suatu pengertian kepada semua pihak, apalagi Anda adalah leader-leader di daerahnya masing-masing, ya kan? Kalian jagoan-jagoan di kampungnya masing-masing kan? Pasti, ya. Kalian sangat menjadi role model dari daerah masing-masing. Saya berkepentingan dalam hal keselamatan. Keselamatan bagi pengendara motor itu harus diutamakan. Dari data yang kita peroleh bahwa 70% kecelakaan itu adalah menggunakan motor dan milenial. Umur antara 17 sampai 30. Nah, kalau Anda-Anda melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan tertib, menggunakan helm, helmnya digunakan dengan klik, kecepatannya diatur, semua perlengkapan dilengkapi, memiliki suatu kompetensi dalam mengendarai, pasti angka kecelakaan itu turun. Oleh karenanya saya tadi coba, saya mau cerita, dulu waktu mahasiswa, kalau lihat Erek ini ngiler, tapi saya nggak kuat beli, ya, cuman pakai bebek aja gitu. Tadi saya pakai, wah, rasanya mau ngalahin apa? Juaranya tadi tuh? Siapa juaranya tadi? Jokowi. Juaranya Jokowi. Pak Billy aja gitu ya. Jadi saya luar biasa
mengendarakan Eric King begitu lincah, begitu reaktif ya mesinnya. Nah, saya yakin Anda memang pantas untuk menggunakannya secara baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat, Gus. Selamat, Imi. Selamat, RS King Indonesia. Dan juga kepada pengurus daerah yang baru dilantik. Dan sekali lagi selamat juara-juara yang hebat tadi. Ya. Ya, juara Panrise tadi, semoga Anda selalu menjadi pemenang dan kompetitif. Biasakan melakukan kegiatan ini dengan baik dan sportif. Tadi saya lihat sportif sekali, tidak ada kecelakaan. Ini semua ditata secara baik dan profesional. Sekali lagi, selamat. Semoga Allah Taala selalu memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kepada Bapak.